Welcome to Mobil Joss Channel. Jenis-jenis karoseri truk dan fungsinya. Are you ready? Go! River trailer. River trailer adalah salah satu trailer yang dilengkapi dengan sistem pendingin atau pendingin udara agar selama pendistribusian suhu di dalamnya tetap terjaga. Trailer ini umumnya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang memerlukan suhu terkendali seperti makanan beku, buah dan sayuran, produk susu, atau produk farmasi yang sensitif terhadap suhu. Sistem pendingin dari trailer ini menggunakan berbagai jenis teknologi seperti kompresor, evaporator, dan kondensor untuk menjaga suhu di dalam trailer tetap stabil sesuai kebutuhan. Container truck. Container truck atau truk peti kemas adalah kendaraan pengangkut peti kemas atau peti yang berbentuk besar yang terbuat dari baja yang kuat. Fungsi truk peti kemas adalah sebagai kendaraan pengangkut barang dalam jumlah banyak atau pengangkut barang yang berbentuk besar. Tanker truk. Tanker truk atau truk tangki adalah truk yang berfungsi untuk mengangkut muatan berbentuk cair atau gas. Untuk meningkatkan kestabilan dalam transportasi cairan dalam tangki, tangki dibagi dalam beberapa kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat. Logging truck. Logging truck atau truk kayu adalah truk yang berbentuk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang berukuran besar, hasil tebangan dari hutan belantara, yang kemudian dibawa ke tempat penampungan sebelum dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Truk kren. Secara umum, kren adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan barang yang berukuran berat dan besar. Sedangkan truk kren adalah truk yang dilengkapi dengan kren yang bisa digunakan untuk mengangkut atau menurunkan barang yang berukuran besar dan berat dengan mudah. Step deck trailer. Step deck trailer adalah jenis trailer yang digunakan untuk mengangkut kargo yang tinggi atau tidak dapat dimuat di dalam trailer datar biasa karena ketinggiannya yang terbatas. Trailer ini memiliki deck yang rendah di bagian tengahnya yang memungkinkan kargo tinggi untuk dimuat dengan aman di atasnya. Trailer ini memungkinkan untuk mengangkut kargo yang lebih tinggi daripada trailer datar standar. Sementara bagian depan dan bagian belakang trailer masih tinggi seperti trail konvensional. Bagian tengahnya menurun yang memberikan akses lebih mudah untuk memuat dan membongkar kargo.
Fire Truck. Fire Truck atau truk pemadam kebakaran adalah kendaraan pengendali api atau kendaraan penjinak api yang dibekali alat untuk mendeteksi adanya kebakaran dan alat untuk memadamkan api, sehingga memudahkan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran. Artikel dump truck. Artikel dump truck adalah salah satu jenis kendaraan dump truck yang merupakan kombinasi dari traktor dan trailer, di mana kabin dan dump bodinya dapat bergerak secara bebas dan fleksibel ketika melewati lahan yang basah dan berlumpur. Jenis artikel dump truck ini dapat digunakan untuk mengangkut beban dengan medan yang kasar, keras, dan tidak beraturan. Artikel dump truck juga dapat memuat material yang lebih banyak dengan jarak yang lebih panjang.